Halo Sobat Caranisia, jumpa lagi di video kali ini. Saya mau berbagi informasi mengenai cara membuat trichoderma cair. Nah, di sini bahan yang sudah saya siapkan adalah air cucian beras. Ini kurang lebih sekitar 1 liter ya sobat ya. Dan gula pasir secukupnya. Air cucian beras kita masukkan ke dalam botol. Botol seukuran 1,5 liter. Setelah air cucian beras kita masukkan ke dalam botol, selanjutnya kita masukkan gula pasir secukupnya aja sobat. Ini kebanyakan jadinya tadi lebih dari 1 liter, hampir penuh kemarin. Ukuran gulanya disesuaikan aja sobatnya, jadi nggak ada ukuran khusus. Setelah gula kita masukkan ke dalam botol, lalu kita masukkan juga trichodermanya. Thank you.
Terus botol kita tutup dan kita shake. Botol kita kocok-kocok agar larutan bisa merata. Kita pastikan gulanya benar-benar udah larut. Nah, yang terakhir botol kita simpan di tempat yang gelap ya sebenarnya. Kita simpan di tempat yang gelap selama 7 hari. Nah, setiap harinya botol kita buka untuk menghilangkan gasnya, setelah itu kita tutup lagi. Atau jika sobat sibuk atau khawatir lupa, sobat bisa kasih lubang di tutupnya menggunakan jarum. Nah, untuk pengaplikasiannya, biasanya setelah 7 hari fermentasi berhasil dengan tanda airnya berubah menjadi kehijauan atau air bagian permukaannya terlihat hijau ya sobat ya. Ini sudah menunjukkan bahwa Trichoderma cair sudah siap digunakan. Nah, untuk menggunakannya, larutkan 200 ml air Trichoderma ini dengan satu tangki air ya sobat ya. Satu tangki ini sekitar 10 hingga 20 ya, atau rata-rata sekitar 15 liter air per tangki. Nah, kalau 10 liter sobat bisa menambahkan 100 ml saja, ini udah cukup. Nah, kalau yang tangki ukurannya lebih besar sekitar 15 liter, sobat bisa menambahkan 200 ml. Nah, untuk mengaplikasikannya bisa dengan cara disemprotkan kepada semua bagian tanaman atau bisa juga dengan cara mengkocornya. Oke sobat, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Oke, sebelum video ini selesai, saya mau informasikan buat sobat-sobat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya nanti sobatlah yang pertama kali mendapatkan notifikasi setiap kali channel Caranisia mengupdate video terbarunya. Oke, terima kasih.